Konsentrasi. Oh, jangan menyepelekan, Pak. Nanti kan ini bukan salah kami ya, Pak. Kemarin kelolo salah dan dibut begitu. Sampai tangannya Rosina ada. Ini lagi kena jejak kompromi. Kalau ganti bajang anaknya sama dia, suka kena jejak kompromi. Udah ditahan sekuat tenaga, tapi tetap bus. Kan dia yang di depan soalnya. Ya kalau di depan, nggak marah, cuman KitKat, Pak. Saya maafkan. Seberangkat KitKat ya. Sama rokokan ya. Iya. Jangan lupa ini. Rokokan. Namanya siapa, Pak? Sudah pernah umur berapa, Pak? Anaknya? Bulan 5 bulan. Belum lahir kan? Belum lahir. Sudah, tapi lambat terus. Belum lahir. Jalan 5 ya. Mati, sudah. Belum lahir, mati di dalam. Nah, iya, tapi kalau dikeluarkan kan sudah. Sudah laki-laki perempuan. Dikuburkan ada namanya tidak? Kurang tahu. Saya kasih nama. Tapi dikuburkan. Dikuburkan di mata. Ada nisannya namanya itu. Berarti namanya yang dipanggil. Namanya siapa? Laki, enggak tahu laki atau perempuan. Laki, iya gitu kan. Enggak apa-apa ngurukan kita koni. Bismillahirrahmanirrahim. Aja ini darah mama, papa. Andi. Andi siapa, Pak? Andi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penyutku sakit. Kenapa sakit sayang? Ditusuk. Siapa nusuk? Dukun yuk, kurang ajar. Sudah ambil. Mana? Ada tiga, satu, dua, tiga. Oh, anjirnya kurang ajar. Diam dulu ya. Iya, aduh sakit. Sini, tunggu dulu. Sobati. Eh, sudah enak? Pelong. Pelong enak ya? Pelong. Ini duduk dulu. Saya duduk. Aku bisa nyangkut di sini ya. Ya enggak nyangkut, ini ditarik. Ini bukan nyangkut. Enggak. Kayak jemburan aja nyangkut. Kayak layangan aja nyangkut. Layangan. Itulah ada mamamu, ada ayam. Ada ayam. Ayam. Mana? Ini ayam nyari kamu sayang. Kata siapa? Loh, katanya inilah. Kata ayam. Mamaku mana? Mama enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Sudah cerai kamu sayang, ya Bapak. Kenapa cerai? Ya, anu. Anu itu apa? Hampir. Punya pria lain. Oh, punya. Punya pria lain. Kapsul lain. Kapsul. Ekstasi. Kapsul itu apa? Ya, punya laki-laki lain. Oh, ya ditinggal. Ya. Bukan masalahku, masalah mereka. Iya, ini terus masalah. Kenapa aku disangkutkan ke sini? Lah, mau mendoakan, ya, lihat kondisi anaknya. Iya, ini kan ayah. Iya. Pak Mas, minta maaf anaknya. Badanku udah sakit-sakit semua. Lah ya ini tidur. Kalian cuma senang-senang dengan keluarga masing-masing. Tapi aku belum di tempat yang nyaman, Bapak. Saat kita makan pagi makan itu. Kalau belum tempat di tempat yang nyaman. Aku masih sering bingung. Makanya ditarik ke sini. Nanti di sini banyak didoakan, Le. Terus habis itu kamu nggak disuruh-suruh lagi, ya? Ini caranya bapakmu menyelamatkan kamu dari dukun. Seperti kamu tadi disuruh dukun. Ditusuk perutku. Lah iya, kurang ajar dukun gendeng. Kakiku diikat. Lah iya. Makanya aku heran kok bisa nyangkut di sini. Kayak memean aja. Kayak jemuran. Iya, layangan. Aku nggak sebel kok sama orang tuaku. Nggak, kasihan sama orang tuamu ya. Kak juga. Walah. Biasa aja. Kok ikut nemen-nemen flat ya? Kok biasa aja loh. Biasa aja.
Indonesia. Ayahmu ini kepingin. Kan ayah sudah ditinggali. Iya. Sayangnya seberapa? Nah, ini sampai ayah mencari segini kan berarti sayang. Nah, menyelamatkanmu. Ayah cuma ayah aja yang sayang mamaku enggak. Mama kan wis ke katut manuk. Mama ucul. Mama katut manuk liya. Iya. Manuknya bapak kenapa? Tapi. Oh, perot pe. Perot. Bisa ditinggal alasannya apa? Enggak tahu. Kan bapak sabar. Ya, kurang sayang juga. Kurang kereng, ya, cari yang kereng. Penyayang itu kurang kereng. Jalannya terek. Iya. Kalau selisih aja bapak yang ngalah ya. Ya. Tapi kok masih ditinggali. Nah, itulah makmu. Nyari manuk yang model apa lagi model kepala dua. Sama si Mumade. Kepala dua. Makmu kan punya aku juga biasa bentuknya. Kepala dua. Punya kepala dua. Mamamu. Emang nyari yang kayak unter-unter apa ya. Kayak apa? Yang bisa ngedim. Kayak kuping gajah. Iya. Itulah. Iku ngomong emak ikut mama. Kenapa itu siapa? Emak itu sih ngomong ikut mulai biar pertama kenal. Ibu Sambung. Waduh, keluar kandang buaya masuk kandang kacang. Ah, kok ada yang ketawa di luar? Iya. Ketawanya telat. Iya. Bisikan. Ya tapi masih mending lah daripada ibuku. Jangan galahi bapakku. Unek buat orang kamu sok ceplas ceplos suka nekan bapak ya suka nekan bapak bapak sukanya disayang dimanja manja pokoknya bapak minta apa kamu bilang iya sudah seneng bapak meskipun pendiam dia berprinsip jangan sakiti bapakku ya. Jangan pelit-pelit. Masaknya apa coba? Ya masak biasa. Dagingnya ada? Gak suka daging. Dimasakin daging gak? Sukanya telur, sukanya. Sukanya telur. Ya. Tapi seringnya suket-suketan yang kamu bikin. Ngiret suket-suketan. Sayur, nah. Sayur apa? Ayam, ya kangkung. Sayur juga sak. Jangan suka. Sukanya kuat. Gak enak sama bapak. Kenapa kamu suka sama bapakku? Ya, kasihan. Sabar. Kok kasihan aja berarti gak cinta. Kok jamnya langsung ceplos. Bener kan ceplos-ceplos tadi enggak katanya. Enggak, kok gak bisa dibohongin. Jangan. Itulah mak. Mama tiri. Mama tiri hanya suka kepada uangnya saja. Tere. Kalau sama bapakku, mungkin itu sukanya di belakangan. Tere. Yang utama adalah uangnya saja. Ya toh iban. Bila kau cepus ya toh iban. Kamu Umi. Sudah dikasih nama sama bapakmu. Sudah tahu, aku sudah bernama. Bernama, siapa? Bernyawa. Tapi gara-gara ibuku stres. Gimana aku tidak mati orang waktu ngandung aku stres kok. Ibumu stres. Kamu gak tahu ya waktu ngandung aku mama pun juga selingkuh. Iya. Tahu. Lah udah dicoblos ini kok dicoblos yang lain ya mati aku. Ya, mati. Masih aku dikunjungi yang bukan bapakku. Baru kenangan itu kau. Oh berarti ayah juga tahu. Aku bentuknya beda. Bukan bapakku. Dicarikan teman. Walaupun bukan bapakmu tapi kan perhatian sama kamu. Enggak yang masuk itu loh. Iya paham bisa. Yang masuk enggak perhatian. Jadi kan dia membuahi mamaku, nah jadilah aku, nah Bain sudah aku di rahimnya. Melaikin mah, walaupun bukan bapaknya tapi sayang sama kamu. Ini bapakku. Iya, sampai selingkuhan itu. Duh. Ya karena selingkuhan juga. Yo. Sama selingkuhan. Bantu nyoblos. Masuk lagi bentuknya beda, bukan bapakku. Mengunjungi anak tirinya. Malah anak tiri
pas melebu lho rek, nang jero kurungan iki kok lho. Kok beda. Iki sapa? Iki sapa mas? Iki dengan Pak sing mlebet kurungan. Berarti ayah juga tahu ya. Sudah selingkuhan, mama. Bahkan kan anak masih kecil saya enggak cacat cerai, kasihan sama anak. Terus bertahan ya, bapakku Pak. Sudah besar peringatkan, sudah besar dan peringatkan masih. Sudah ditegur masih begitu, iya, gonta ganti lo mama lo. Iya, terus ya, sampai sekarang. Sampai sekarang udah nikah lagi belum? Iya, nikah sama selingkuhannya. Tapi gonta ganti terus, kenapa dia tidak puas dengan satu pria ya? Cari yang bawa mah, rumahnya besar. Udah sih lo. Cari yang ukir-ukiran mungkin. Cari yang ukir-ukiran, unter-unter. Punya bapak enggak unter-unter. Original. Coba dulu di unter-unter, mama pasti enggak cari selingkuhan, Pak. Iya, cari unter-unter kasparan. Penyakit itu udah sembuh kalau belum. Sudah wataknya ya. Harusnya kondisi hamil mainnya jangan seperti itu kan, aku jadi terbunuh. Digugurkan apa keguguran kamu? Lah gara-gara main itu kekerasan, terus aku udah mati di dalam, ada agak beberapa hari dia baru sadar. Kekerasan. 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 Aku kesodok. Aku kesodok. Aku dendam makanya, tapi di sisi aku dendam aku masih ada sabarnya mungkin dari bapak. Kesodok apamu? Aku enggak mau disuruh jahat-jahat sebenarnya. Cuman kondisiku terpojok. Cuman bapak aku cender sama selingkuhannya mama. Pengen aku puter-puter, pengen aku matikan manuknya. Kan kebahagiaannya cuman di sek. Kalau manuknya aku puter-puter kan biar gak bisa sek, biar frustasi. Cari lagi kan. Kurungannya besar katanya Pak Tentara. Ya setiap yang mau sama dia aku puter-puter biar dia aja frustasi. Bapak yang sabar, ya. Jangan lupa berdoa, ya, surat jangan ditinggalkan. Ya. Kalau bapak ngerasa kurang nyaman di keluarga, apa ada yang gak serak sampaikan aja ke mama tiri. Ya jangan dipendam, kan kadang mau ngomong maju mundur bapak. Gak apa-apa daripada jadi beban di hati dan di pikiran. Bapak pria yang baik. Hanya wanita bodoh yang menganggap bapak tidak baik. Tapi amuk-amuknya dikurangi ya. Ngatur-ngaturnya dikurangi ya. Tidak bagus seperti itu. Wanita tidak akan cuma-cuma selingkuh cuma karena karakteristiknya. Pasti ada dari tingkah bapak yang dia tidak suka. Bapak kalau udah sayang kan ngaturnya nggak umum pak, dikurangi ya. Ya, itu juga yang melengkapi ya. Biar aku seneng. Iya, ingat. Itu adik-adiknya itu. Itu dari mama yang sama apa beda? Iya, dari mama. Nggak mau nyapa aku bapak. Itu siapa itu loh? Mas. Kelas berapa? Adik-adik SMP. SMP sudah besar seperti. Sini. Ini SMP. SMP kelas 2. Kotaknya longgar. Bomber. Bongsor. Itu hati-hati loh bapak. Iya. Yeah. Kepalanya bermasalah. Oh iya. Bomber. Jadi ukurannya tidak sama seperti ukuran anak seumurnya, ukuran otaknya. Besar. Iya. Ya bomber gendur-gendur loh pak. Apa? Mekar. Agak mekar tapi membelenyek itu loh otaknya. Iya gendur-gendur. Kembur-kembur. Lunak. Terus harus diapakan? Harus dikasih vitamin. Vitamin untuk otak. Cerebrofit. Ayo sudah. Ayo. Ayo. Ayo sayang. Tapi ada yang aneh ngikutin dia. Iya. Otaknya dimakan. Kak tahu makhluknya dari mana ya? Ada. Terus harus diapakan gitu? Ya disuruh pergi, makhluknya harus disuruh pergi. Masuk di kota itu? Iya. Ya harus diapakan ya di mana? Kan nggak bisa sekali Pak Bu. Dia butuh sering diobati. Ayo sudah ya. Ayo dadah papa. Tos. Cepat sehat ya. Masa.
mau setruk ya sepertinya. Cepat sehat ya Bapak ya. Ya. Sakit sini kakinya. Tolong dirawat ya, Bapak. Kaki itu di situ Bu. Kepala di atas ya. Enggak, maksudnya sakitnya. Lah, ya. Nanti kalau Bapak aku enggak bisa apa-apa jangan ditinggal nyari yang ukir ya. Tolong jaga Bapakku. Ya sudah ya. Dadah Bapak, aku menyayangimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iuh, nah gini kan enak kok marah-marahnya. Lah tergabung mau ke warung. Iya, namanya. Kenapa? Angga.